Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di channel Nardian Nugraha. Hari ini hari Kamis 24 Maret. Aku berada di PCL 45. Hari ini aku menyekat momen, yaitu kereta api Parsel Selatan yang kabarnya hari ini traksi ganda. Traksi ganda sisi 06 dan sisi 01. Kirim sisi 01 dari Lempuyangan ke Sidotopo. Nah, ini kayaknya mau masuk nih kereta api Parsel Selatannya, karena sinyal di sini sudah indikasi aman. Kereta api Parsel Selatan dari Bandung tujuan dari Surabaya Kota. Ini bersamaan juga dengan kereta api Sancaka masuk stasiun Mojokerto ya. Nah itu. Oke, kita tunggu aja kereta api Parsel Selatan yang kabarnya traksi ganda hari ini datang stasiun Mojokerto ya. Oke teman-teman, kereta api Parsel Selatan PLB 300B dari Bandung tujuan Surabaya Kota sudah masuk stasiun Mojokerto. Lokomotifnya ada dua, yaitu CC 06-1380 Depok Cipinang dan CC 01-7710 yang fresh PA keluar dari Balai Yogyakarta selesai perawatan akhir ya. Ini selang beberapa detik dari Parsel Selatan langsung nutup lagi bejolnya Sancaka berangkat. Oke, kita tunggu kereta api Sancaka. Setelah Sancaka kita kejar ke timur ya untuk nyegat berangkatnya Parsel Selatan. Oke, kereta api Sancaka PLB 175A sudah berangkat. Lokomotifnya CC 04-03-05 di Bandung, Yogyakarta. Jadi eksekutif paling belakang pakai eksekutif punya Bandung ya, atau BD. Kayaknya milik Argo Wilis, itu kebiasaannya serangka Sancaka ya. Unik sekali. Oke, langsung aja kita ke sebelah timur untuk nyegat berangkatnya kereta api Parsel Selatan. Tapi ini kayaknya Parsel Selatan silang berangkat jadi deh, jadi berhentinya cukup lama. Oke, aku lanjutkan huntingnya di Wesel Timur. Sekarang jam 9.46. Kereta api Ranggajati itu masuk stasiun Mojokerto sekitar 9.56. Masih 10 menit lagi. Dan kereta api Parsel Selatan masih standby di jalur 3. Menunggu bersilang kereta api Ranggajati. Ya, kita tunggu kereta api Ranggajatinya masuk. Kemudian kereta tunggu kereta api Parsel Selatannya berangkat ya. Dari stasiun Mojokerto yang traksi ganda. Membawa lokomotif fresh seperti keluar dari pabrik ya, lokomotif CC 01-nya atau lokomotif yang di belakang CC 01-7710. Keren ya. Wah, kaget tiba-tiba muncul, bejelnya pun baru nutup ini. Kereta api Ranggajati ya, dari Jember tujuan Cirebon. Thank you.
nyabut banget masuknya ya. Ya maklum sih jalur lurus. Ini kira-kira kecepatannya ya 40 sampai 50 tadi. Mantap ngebut. Ini masuknya tepat sih, gak seberapa awal. Oke, kita tunggu kereta api selanjutnya, itu kereta api Parsa Selatan. Berangkat dari jalur 3 stasiun Mojokerto setelah bersilang kereta api Ranggajati. Oke, kereta api Parsel Selatan PLB 300B sudah berangkat dari stasiun Mojokerto pukul 9.56. Setelah bersilang kereta api Ranggajati PLB 111B dari Jember tujuan Cirebon dengan dua lokomotif traksi ganda CC 06 1380 di Bandar Cipinang dan yang di belakang CC 01 7710 Fresh PA setelah keluar dari Balasa Yogyakarta pincelong gitu ya, dan membawa lur dinas juga kereta ekonomi premium stainless steel. Oke, setelah ini kita tunggu kereta api selanjutnya, yaitu kereta api Sancaka dari Yogyakarta tujuan Air Surabaya Kupang dengan nomor kereta PLB 178A. Kita tunggu sebagai video penutup banding kali ini. Oke, teman-teman, ini kereta api Sancaka PLB 178A berangkat dari stasiun Mojokerto. Oke, kereta api Sancaka fakultatif PLB 178A sudah berangkat dari stasiun Mojokerto tepat waktu pukul 10.11. Lokomotif yang berdinas CC 03 9501 di Bandung Yogyakarta atau CC 03 Sulung ya. CC 03 nomor urut pertama. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dari kereta api Parsa Selatan traksi ganda, dan itu sebagai momen hunting kali ini sampai kereta api Sancaka. Sampai jumpa kembali di video anti kereta api selanjutnya.